Informasi selanjutnya datang dari Capres Anies Baswedan yang menyatakan dugaan pelanggaran terbesar bukan di TPS, tetapi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pemungutan suara. Hal ini disampaikan saat mengikuti rapat dengan tim hukum nasional Amin menyikapi situasi pasca Pilpres 2024. Harus aktif dong. Dalam rapat ini turut hadir juga Cawapres Muhaimin Iskandar. Anies menyebut problem terbesar bukan di TPS, tapi kegiatan-kegiatan pra-TPS. Menurut Anies, kegiatan-kegiatan pra-TPS itu membuat hasil pemilu tidak lagi mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Anies melihat praktik ketidakjujuran di pemilu 2024 mengalami peningkatan kualitas. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Kalau lihat angka TPS, ya segitu. Isunya adalah apa yang terjadi pra-TPS. Jadi mencoblos itu bisa tiga, karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan.